Ini dia warung tahu Gejrot Bohai. Warung yang selalu ramai di sore hari ini terletak di sekitar Stadion Galuh Ciamis. Di sini disajikan kuliner tradisional legendaris tahu gejrot. Kenapa disebut tahu gejrot Bohai? Karena porsi tahunya banyak dan mengenyangkan. Rasanya yang segar dan pedas plus bikin kenyang menjadi daya tarik warga Ciamis untuk menikmati kuliner khas Cirebon ini. Segar, bikin kenyang, enak. Cocok buat ngemil, apalagi kalau hujan sama panas. Kalau makanan tradisional harus banyak dilestari ya, gitu. Karena kan kalau makanan kayak gini jarang gitu ya, jarang ditemuin. Yang membedakan dari tahu gejrot biasa, si tahu gejrot Bohai ini adalah kombinasi tahu khas Ciamis yang dikenal lembut, namun berpadu dengan racikan bumbu kecap pedas khas Cirebon. Tak mau kalah dengan jajanan zaman now, sang pedagang pun juga mempromosikan jualannya via media sosial. Nah, ketika saya bikin makanan tahu gejrot itu, saya bagi-bagi ke tetangga, dan sama tetangga itu dipoto dan diupload ke medsos, dan ternyata responnya bagus. Nah, dari situ saya berpikir, yaudahlah, mungkin kita coba aja jualan tahu Hanya dengan Rp6.000, Anda bisa menikmati tahu gejrot Bohai, porsi besar ekstra pedas yang siap menggoyang lidah Anda. Yopi Andrias melaporkan untuk NET.